Hey, what's up guys, welcome to MFX and welcome back to my video again. Gue udah lama banget gak upload video, udah sekitar 2-3 mingguan gue gak upload video. Banyak banget kesibukan yang gue lakuin, dan banyak banget momen yang gue lewatkan dan gak bisa gue rekam sebagai vlog. Yang pertama, study tour Jogja. Gue disana mau ngerekam tapi susah banget. Kenapa? Karena ada tugas bikin video. Gue kehambat buat bikin vlognya Karena keterbatasan memori HP gue yang tidak memadai, sehingga gue gak bikin vlognya, tapi gue foto-foto. Gue di Jogja itu selama 4 hari 3 malam, dan di tempat wisatanya pun itu gak lama. Malioboro, 1 jam. Tebing Brexit, 1 jam. Terbatas banget. Sisanya bedah kampus, dan di hotel. Hotelnya enak, tapi kita gak bisa kemana-mana. Nyampe hotel, tidur. Mesen makanan, via call. Atau enggak, nge-grab food atau nge-go food. Tidak ada kebebasannya. Sehingga gue enggak bisa buat ngambil momen vlog itu. Yang kedua, acara Tarhib Ramadan Sekota Depok. Tarhib Ramadan Sekota Depok. Jadi gue terlibat sebagai panitia Tarhib Ramadan Sekota Depok dan mengundang seluruh sekolah SMA negeri yang ada di Depok. Tugas gue harus itu harus bagi dokumentasi. Tapi hamin 3 itu gue bener-bener diwaro-waro. Dan gue ngebantu semuanya. Banyak banget recap yang gue bikin kayak di Reels. Dan mungkin ini adalah hasil dokumentasinya. Pengalaman pertama gue, tapi situ gue mendapatkan banyak experience. Kayak gue tahu betapa susahnya kerja orang reporter kayak begini, yang harus bolak-balik sana sini ngeliput. Dan gue menambah banyak relasi dari berbagai acara. Tadi tour, acara tarhib, gue banyak banget dapat relasi, banyak dapat pengalaman. Intinya, kalau lo belum lakuin, lakuin dulu. Karena bisa jadi itu menambah pengalaman lo ke depan. Karena ya walaupun kecil tapi berguna banget. So, gue Fadli, see you next video and goodbye.